Tindakan pemimpin Barisan Nasional BN yang tidak tercalon dan beralih menyokong serta menjadi calon parti lain disifatkan bukan pejuang sebenar. Penyandang Parlimen Gua Musang, Tengku Razali Hamzah berkata tindakan itu dilihat kebudak-budakan. Katanya mereka seharusnya menerima dengan hati terbuka dan bersabar walaupun tidak tercalon dan terus menyokong perjuangan parti. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan kejohanan bola jaring Piala Tengku Razali di Gua Musang pada Jumaat. Katanya setiap ahli perlu menghormati keputusan yang dibuat Majlis Tertinggi UMNO dan tidak bermakna keputusan yang dibuat itu bermaksud individu itu tidak berguna.